Saya nak tanya tentang haid. Jika perempuan dalam keadaan haid mendapati darah itu berhenti dengan melihat sebelum masuk waktu maghrib, kira-kira sempat dia solat asar sebanyak satu rakaat, maka baginya wajib qada solat zuhur dan asar. Soalan saya ingin tanya, ada tak mendapat ulama mengatakan bahawa wajib qada solat asar saja? Saya cari dalam beberapa kitab tapi masih tidak menjumpainya. Sekiranya saya ingin tahu kitab apa. Orang puan bila dia kering darah dalam waktu asar, nampak ada dua pendapat ulama sebenarnya. Nah, satu pendapat yang ini yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, jikalau sempatlah masa dia kering itu menunaikan dua solat, maka wajib di solat ditunaikan solat asar dan zuhur bersama-sama. Tapi kalau tak sempat, hanya sempat untuk satu rakaat sembahyang asar, maka dia tidak wajib menunaikan qada zuhur. Walau bagaimanapun, pendapat yang kedua mengatakan suci dalam waktu asar hanya sembahyang asar saja. Pendapat ini tidak masyhur dalam mazhab Syafi'i, tapi inilah pendapat dalam mazhab-mazhab lain. Dia kata nak cari ada, ada dalam kitab Majmu'. Neh, ada sebut dalam kitab Majmu'. Dan ada sebut dalam kitab Hasyiah Syubra Majlisi, Ala Nihayah Syekh Ramli. Ada sebut juga dalam kitab Fatawa Ahsanil Kalam, Fatawa Syekh Atiyah Saqaf.